发起进攻。 Yo, welcome to the Barnish channel. Hari ini kita akan main mid lane dan pakai hero yang paling seksi coy ya di mid lane coy ya. Bukan Deojan, Deojan itu cantik coy ya, bukan seksi. Kalau seksi itu ini coy ya. Kita hari ini mau main Milady Shibohai. Dari mana tadi? Dari mana-mana lah ya Milady ini. Untuk apa namanya pasif dan skillnya kurasa tidak ada yang perlu dijelasin karena Milady ini hero gratisan, pastinya kalian sudah tahu. Jadi kita langsung saja ke build itemnya. Build itemnya ini menurutku sih ya yang paling bagus sih, karena udah dapat cooldown, dapat damage, dan juga dapat magical pierce. Terus damage-nya mentok, magical pierce-nya mentok, cooldown-nya juga mentok. Build-nya seperti ini. Yang pertama kita pakainya Boot of Tranquility. Ini tentu saja memberikan kalian cooldown 15% dan juga movement speed. Tapi di early alias waktu pertama mulai game, kalian belinya jangan boot, tapi kalian belinya ini Spell Tomb. Ini memberikan kalian 40 magical attack. Itu sangat membantu di early game coy ya, karena skill satunya Milady itu sudah lumayan sakit di early coy ya. Jadi kalian tambahin damage-nya pakai Spell Tomb di awal game coy ya. Terus kalian baru beli atau nabung lah buat beli Boot of Tranquility. Terus untuk item kedua ini kita langsung tambahin magical pierce. Kita pakai Twilight Stream, memberikan kita magical attack 10% cooldown dan juga max healthy coy ya. Ini tuh pasif dari Twilight Stream ini tuh bagus banget buat Milady, karena setiap kali kita memberikan damage ke musuh itu magical pierce kita itu ditambah coy ya sebesar 16-30 selama 4 detik dan bisa disetak sampai 10, jadi totalnya bisa mencapai 300 magical pierce coy ya. Cocok banget digabung pakai skill satunya Milady coy ya. Terus untuk item ketiga kita pakainya Mask of Agony. Ini memberikan kita magical attack 5% cooldown dan juga max healthy coy ya. Dua item ini aja udah memberikan kita max healthy lumayan tebel, jadi Milady kalian nggak bisa sekali combo mati coy ya. Pasif dari Mask of Agony ini mirip-mirip item physical itu ya, Doomsday coy ya, memberikan damage tambahan. Cuma kalau Doomsday itu memberikan damage tambahan 8% sebesar dari max healthy musuh, tapi kalau Mask of Agony ini ketika skill kita mengenai musuh, magical damage kita itu diberi damage tambahan sebesar 3% coy ya, dari max healthy-nya musuh, dan bisa 4 kali coy ya selama 3 detik coy ya. Terus untuk item keempat kita langsung maksimalkan magical attack kita pakai Seven Wrath. Semua magical attack ditambah 30% damage-nya kalau kita pakai Seven Wrath coy ya. Terus untuk item kelima ini nggak wajib, Venomius Staff ini sorry coy ya, agak belepotan karena di mat ini tuh ada itu siapa sih, Roam itu, Cyan coy ya, karena healingnya deres banget Cyan itu, alias Roam yang begitu menyebalkan. Dia punya CC dan juga healing yang lumayan deres, jadi kita akalin atau kita counter pakai Venomius Staff buat anti regen coy ya. Ini sebenarnya Venomius Staff ini bisa kalian ke Insatiable Tomb jika musuhnya nggak terlalu deres healingnya, atau kalian juga bisa ganti ke Splendor. Ini buat sustainability alias invisible, kalian nggak bisa di hit. Terus kalian juga bisa tambahin damage-nya pakai Tomb of Wisdom coy ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 item ini kita sudah dapat mentok 40% cooldown reduction plus
ditambahin 30% damage magical kita coy ya. Kalian bisa hitung 15 ditambah 10 25 ditambah 5 30 ditambah 10% jadinya 40% cooldown reduction coy ya. Terus untuk item terakhir kita langsung maksimalkan magical pierce kita sebanyak 45% pakai void staff coy ya. Ini sudah mantep banget build ini juga bisa dikategorikan build anti tank lah, khusus mage coy ya. Jadi seperti itu saja untuk build itemnya. Kita langsung ke arkananya ini juga full magical damage coy ya, alias magical pierce seperti ini. Jadi yang pertama atau yang biru kita pakainya 10 biji reincarnation coy ya. Entah aku saja atau kalian juga, menurutku jarang banget yang pakai reincarnation buat milady, karena menurutku arcana ini bagus banget loh, memberikan magical attack dan juga magical lift deal coy ya. Terus yang hijau kita pakainya mind ash, ini memberikan kita magical pierce dan juga attack speed coy ya. Terus yang merah kita pakainya nightmare, ini magical attack dan juga magical pierce 10 biji. Jadi untuk arcananya itu kita pakainya 10 biji nightmare, 10 biji mind ash dan 10 biji reincarnation coy ya. Ini arcana khusus magical anti tank, jadi tank setebal apapun rasanya pasti jadi jelly drink coy ya, alias lembek banget tankernya coy ya. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan arkananya. Untuk talentnya tentu saja aku sangat merekomendasiin kalian pakai flash, sebenarnya juga bisa pakai sprint tapi menurutku agak sedikit kurang lah kalau pakai sprint coy ya. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan build item dan juga arkananya. Jadi kita langsung saja ke gameplaynya, let's go. Hãy迎来到王者荣耀，敌军还有5秒到达战场，请做好准备，全军出击，尊重友谊第一，热情、梦想、希望，统统转化为发电的动力。 抱歉了，没事儿，稳住。 收到。攻击敌方，达摩触及过的星空，收到。竭力想要抵达的地方。 怀疑神域之外，正确的定义，希望统统转化为发电的动力。 主宰暴君。
防御塔部队消失，弩车出击 ，double kill，666 ，your team 多谢destroyed，unstoppable，你的敌人。Your team has destroyed a turret. 神的礼物附带有昂贵的价格，发起进攻 ，shut down， 我的。 统统转化为发电的动力，开始撤退，发起进攻，正确的理性。 大招还未冷却，乃牺牲所有，竭力想要抵达的敌人。An ally has been slain. 请求集合。 Your team has destroyed a turret. 神的礼物。You have slain an enemy. Your turret has been destroyed. 从标记点撤退。收到。 所触及过的星空，乃牺牲所有，以竭力想要抵达的。能源永不枯竭。Killing spree。留恋感情，会让人永远。 Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret.
强化，炮车出击。微笑这种表情太多余。请求集合。收到。从标记点撤退。An ally has been slain.撤退。所触及过的星空，猥琐发育，所有别浪。该死该死！留恋感情会让你永远徘徊于神域之外。请求集合。收到。主动还未冷却。Your team has destroyed a turret. 热情、希望，统统转化为发电的动力。暗影先锋，大招还未冷却。An ally has been slain. An enemy has been slain. 收到。笑这种表情，开始撤退。Your team has destroyed a turret. 神的礼物附带有昂贵的价格。战胜！牺牲所有，也竭力想要抵达的地方。热情、梦想、希望，统统转化为发电。这种表情，哎呦喂，留恋感情会让人永远徘徊于神域之外。触及过的星空，乃牺牲所有。An enemy has been slain. An
destroyed. 热情、梦想、希望，统统转化为发电的动力。开始撤退。微笑就能转化，太危险了。流恋感情。